Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe-nya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan cara dengan perundingan dengan Belanda. Jadi berbeda dengan perundingan, berbeda dengan perjuangan fisik yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, anak-anak. Perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Mari kita mulai pembahasan kita dengan perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 dan selesai tanggal 15 November 1946. Perundingan Linggarjati diikuti oleh 3 delegasi, yaitu 1. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, 2. Belanda diwakili oleh Wim Shermerhorn, dan 3. Delegasi Inggris diwakili oleh Lord Kilburn. Perjanjian Linggarjati baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka Jakarta. Mengapa anak-anak tanggal itu baru ditandatangani? Karena rentang waktu tersebut masing-masing delegasi masih mempertimbangkan dan membahas apa yang perlu disepakati. Hasil perundingan Linggarjati antara lain 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi hanya 3 wilayah itu yang diakui oleh Belanda. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda. Dampak positif perundingan Linggarjati antara lain, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, wilayah Indonesia semakin sempit. Belanda melakukan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda telah mengkhianati hasil perundingan Linggarjati. Belanda melakukan penyerangan ke Sumatera dan Jawa. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB meminta kedua belah pihak menghentikan peperangan ini. Tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak. Kita lanjutkan yang kedua adalah perundingan Renville, anak-anak. Mari kita bahas tentang perundingan Renville.
Agresi militer Belanda pertama mendapat kecaman keras dari PBB. Oleh karena itu, untuk mendamaikan, maka dibentuk KTN atau Komisi Tiga Negara. Indonesia menunjuk Australia dengan wakil Richard C. Kirby. Belanda menunjuk Belgia dengan wakil Paul van Zeelen. Sedangkan kedua negara tersebut menunjuk Amerika Serikat dengan wakil Frank Graham. Nah, itu delegasi dalam KTN. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Tujuan Belanda tersebut agar seolah-olah permasalahan yang ada di Indonesia adalah permasalahan dalam negeri atau intern. Perundingan Renville digelar tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Isi perundingan Renville antara lain 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 3. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Belanda bebas membentuk negara-negara federal. Dampak perundingan Renville bagi Indonesia adalah wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Namun, Belanda mengingkari perundingan Renville, yaitu dengan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. C. Perundingan Romroyen. Atas inisiatif PBB, KTN diganti dengan UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Merle Cochrane. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949, diadakan perundingan Romroyen di Hotel Des Indes, Jakarta. Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom. Maka diberi nama Romroyen. Hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut antara lain, pihak Indonesia menyatakan kesediaannya untuk hal berikut. 1. Menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dan 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pihak Belanda menyatakan kesediaannya untuk hal berikut. 1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Dan 4. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMP segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Perundingan yang 4 atau D adalah konferensi meja bundar. Para delegasi yang hadir dalam KMP,
Satu, Belanda diwakili Mr. Van Marsheuvel. Dua, BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Tiga, UNCI diwakili oleh Great Clay. Nah, lantas siapakah wakil dari Indonesia? Indonesia terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rom, dan Profesor Dr. Mr. Supomo. Hasil KMB sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Rhys sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Rhys. Nah, ini Irian Barat anak-anak yang masih ditunda. 4. Antara Rhys dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada Rhys. 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Ketika KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakarta dan Jakarta. Tanggal 29 Oktober 1949, Piagam Persatuan Rhys berhasil ditandatangani di Scheveningen oleh 16 perwakilan masing-masing wakil negara bagian dan daerah otonom. Dampak konferensi meja bundar bagi Indonesia. Nah, apa dampaknya anak-anak? 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. 2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. 3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. 4. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan di Belanda dilakukan oleh Ratu Juliana, Ratu Belanda, kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Indonesia dilakukan oleh A.H.J. Loving kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Untuk memperdalam wawasan kalian, silakan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Sebutkan 3 isi perundingan Linggarjati. 2. Jelaskan keuntungan dan kerugian hasil perundingan Linggarjati bagi Indonesia. 3. Jelaskan latar belakang perundingan Renville. 4. Jelaskan hasil kesepakatan perjanjian Romroyen kepada pihak Belanda. 5. Sebutkan 3 hasil KMB. Video berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video ini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.